Rempah-rempah Indonesia ini sudah terkenal ya sejak zaman dulu, bahkan bangsa asing ya seperti Belanda pun sampai menjajah ke kita gitu, karena memang ini terkait dengan ketertarikannya terhadap rempah-rempah. Jadi memang rempah-rempah di Indonesia ini mempunyai sifat yang sangat baik ya, bahkan kandungan senyawa aktif dari rempah-rempah yang ada di Indonesia itu disukai dan diinginkan oleh orang-orang dari luar negeri. Lebih dari 30.000 spesies jenis tumbuhan hidup di negeri Zamrud Khatulistiwa, yang 275 jenis diantaranya dikenal sebagai rempah. Rempah bukanlah sekedar komoditas, lebih dari itu membawa nilai kebermanfaatan dan gaya hidup untuk peradaban dunia. Ya, tentu saja ada, misalkan saja cengkeh ya. Cengkeh, kemudian ada jahe, kemudian juga ada kapulaga, dan ada vanili ya. Dan rempah-rempah yang tadi saya sebutkan ini tentu saja punya fungsi yang sangat baik untuk tubuh. Ada yang kita tahu bisa digunakan untuk produk-produk jamu ya, kemudian ada produk kesehatan, selain tentu saja untuk produk makanan. Jadi misalkan saja dari jahe itu biasanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga saat ini dikembangkan untuk produk-produk untuk kesehatan. Jadi meningkatkan menghindari dari penyakit. Besarnya nilai yang terkandung di setiap butiran dan helaian rempah menjadikan hasil bumi tersebut sebagai identitas negeri. Beberapa varietas bahkan telah menggema seantero dunia dan menjadi primadona berbagai negara. Lalu potensi ekonominya sangat-sangat baik. Hanya memang ada beberapa masalah ketika produk-produk rempah ini beralih ke yang lain. Nah ini, tapi sekarang udah balik lagi nih. Saya lihat udah balik lagi. Ini masih oke, sangat-sangat. Kita masih terbaik lah di dunia. Mengacu pada data Kementerian Pertanian tahun 2024, volume ekspor rempah-rempah dan tanaman obat cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir, dengan nilai pertumbuhan ekspor yang relatif kuat. Negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Vietnam, dan Belanda menjadi negara tujuan utama ekspor rempah-rempah. Sedangkan Bangladesh, Pakistan, Tiongkok, India, dan Peru menjadi negara dengan peningkatan eksporter tertinggi selama Januari hingga November 2023. Jadi selain untuk bumbu, rempah-rempah itu ternyata bisa untuk kosmetik, kemudian untuk obat, ya, bahan baku obat, baik obat tradisional maupun farmasi juga membutuhkan rempah-rempah, seperti itu. Melihat besarnya potensi ekspor rempah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI melalui program Desa Devisa terus memberikan serangkaian pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan kepada para petani. Sepanjang 2023, LPEI berhasil membangun 917 dan membina 1.035 desa devisa di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya memproduksi rempah-rempah seperti Desa Devisa Jahe Gajah di Pacitan, Jawa Timur, Desa Devisa Kapulaga di Pangandaran, Jawa Barat, hingga Desa Devisa Vanili di Nusa Tenggara Timur. Selama 5 tahun program Desa Devisa berjalan, memberikan manfaat langsung kepada 100.000 petani, nelayan, pengrajin, dan warga lainnya.
Dan goalnya seperti, goalnya apa? Goalnya itu pertama adalah dia melakukan penjualan ekspor. Jadi desa devisa itu memang yang namanya desa devisa, desa yang bisa menghasilkan devisa. Nah, goalnya itu adalah penjualan ekspor. Jadi dia bisa melakukan ekspor baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu seperti apa? Contohnya Kapulaga. Kapulaga itu kita mempertemukan antara desa ya, atau apa namanya, lembaga yang di desa tadi, itu tidak langsung dengan buyer di luar negeri, tapi dengan eksportir di Indonesia yang mempunyai pasar ekspor. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Kementan juga terus berupaya mengakselerasi ekspor komoditas rempah Nusantara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah turut mendukung penerapan Sustainable Spices Initiative SSI di Indonesia sebagai upaya pengembangan tanaman rempah secara berkelanjutan. Nah, untuk SSI itu sendiri memang sebagai wadah untuk kepentingan ekspornya. Jadi kita ini terkait di bidang rempah-rempah. Jadi dia memang sebagai wadah pemangku kepentingan di bidang rempah-rempah untuk menyalurkan beragam inisiatif untuk untuk diperjualbelikan rempah-rempah itu. Jadi dia memang membantu Kementan untuk menyalurkan rempah-rempah itu sendiri. Itu Kementan dengan SSI itu dia sudah menandatangani nota kesepakatan. Jadi SSI ini akan membantu memasarkan produk-produk kita. Iya, sangat positif kerjasamanya sampai saat ini. Sistem yang berkelanjutan ini diadopsi dalam peningkatan kualitas, garansi, keamanan pangan, dan kebutuhan lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan posisi tawar para petani rempah. Seperti halnya yang terdapat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kapulaga tercium kuat dari Desa Mekarwangi, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, saat sekelompok tani mengeringkan bulir demi bulir biji kapol, sebutan warga lokal terhadap kapulaga sebelum dijual. Tak lagi mengandalkan sinar matahari yang dinilai kurang efektif, terutama saat cuaca sedang tidak menentu, petani kini bernapas lega setelah mendapatkan alat pengering modern yang bahkan bisa memangkas waktu pengeringan dari semula 3-4 hari menjadi 8 jam. Alat pengering modern tersebut adalah satu dari sederet bantuan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, dalam melaksanakan mandatnya untuk menciptakan manfaat berganda, khususnya bagi penduduk Kabupaten Pangandaran yang mayoritas penduduknya merupakan petani kapulaga. Menggunakan teriknya panas matahari yang keringnya kurang lebih 3-4 hari baru bisa dijual. Setelah ada alat pengering ini, 8 jam sudah saya jual, alhamdulillah. Kualitasnya cukup mengembirakan. Pokoknya jempol, bagus. Kalau istilah bahasa Sunda itu kan cepat cair ya. Gitu. Jadi dari mulai pengambilan dari ladang ya, apa dari kebun nyampe di rumah 1-2 hari udah bisa jadi uang. Bantuan lain yang diberikan antara lain pembekalan dan pendampingan kepada para petani mengenai aspek legal hingga teknis penjualan di pasar ekspor. Dalam hal ini, LPEI berkolaborasi dengan Kemenku 1, yakni Bea Cukai, seraya mendorong terbangunnya ekosistem ekspor yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kita mensosialisasikan bagaimana
agar para petani ini atau para pengusaha kapulaga ini bisa ekspor kapulaganya ke 5 benua. Nah, itu kita beritahukan bagaimana tata laksana ekspor, ekspor itu seperti apa, bagaimana langkah-langkahnya. Itu kita beritahukan mulai dari teknisnya ya, mulai dari memiliki NPWP, NIB, sampai submit PEB, sampai barang itu betul-betul nanti akhirnya bisa berangkat ke luar negeri gitu. Melalui pembekalan tersebutlah, kesejahteraan para petani dapat meningkat setelah terbit dokumen kepabeaan untuk ekspor barang PEB, sehingga ekspor kapulaga tidak perlu melalui pihak ketiga agar memperoleh harga jual lebih tinggi. Kita dari tahun 2020 sampai 2023 selalu ada program dan kegiatan yang kita berikan baik dari APBD Kabupaten Pangandaran maupun yang kita ajukan melalui Dirjen Horti, yaitu berupa benih, bantuan benih, saprodi, gitu, seperti itu obat-obatan, pupuk. Pemberian itu tentu akan kurang maksimal apabila petaninya sendiri, sumber daya petaninya tidak diberikan pelatihan. Tentu ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi petani sendiri. Entis menjadi salah seorang petani yang mengecap manisnya bisnis kapulaga. Selain dapat menghidupi keluarganya, rupiah yang didapat dari rempah kapol juga membawanya meraih rumah dan kendaraan impian. Alhamdulillah, ya untuk mencukupi keluarga nomor satunya untuk ya anak lah. Ya alhamdulillah dia ingin punya sepeda motor yang ya enggak ketinggalan sama orang lah gitu. Saya alhamdulillah dibeliin sama saya juga. Beli tanah sedikit, pitah tanah juga di sini enggak. Uangnya dibagi-bagi kan gitu. Ya sama rumah itu, diberesin rumah itu hari dari hasil kapol itu juga. Bahkan menjadi seorang petani kapulaga pun memberikan kebanggaan tersendiri bagi anak muda dan generasi Z seperti Rika Hanifah, perempuan berusia 24 tahun. Saya lebih memilih berkecimpung di dunia pertanian karena sedari kecil saya diajari oleh keluarga saya untuk berkecimpung di dunia pertanian. Dan di dunia pertanian ini adalah pekerjaan yang diturunkan oleh nenek moyang saya yang harus saya jaga, karena di tahun-tahun ini dan generasi saya sudah tidak banyak yang meminati untuk menjadi petani. Kalau tidak saya, ya siapa lagi? Jamurnya petani kapulaga di Kabupaten Pangandaran itu pun tidak lepas dari peran Kunkun Herawanto yang mengajak ribuan petani untuk menyemai tanaman rempah tersebut. Pasalnya, kapulaga merupakan komoditas pertanian dengan harga tertinggi di Pangandaran. Harganya pernah tembus Rp340.000 per kilogram. Sementara saat ini, harganya berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp95.000 sesuai tingkatan kualitas kapulaga yang ditentukan berdasarkan kandungan kadar airnya yang diharuskan di bawah ambang batas 20%. Ada yang lebih penting bahwa kenapa kapulaga kita kembangkan, kapulaga ini bukan hanya sekedar memiliki nilai ekonomi,
tapi ada nilai sejarah yang sangat luar biasa karena kapulaga merupakan kategori tanaman rempah dan di mana Indonesia pernah berjaya di rempah. Dan alhamdulillah hari ini pengembangan kapulaga khususnya di Pangandaran bagi dataran-dataran tinggi cukup menjadi sebuah budaya di masyarakat. Lewat asosiasi dan badan usaha milik petani, Kun-Kun ingin para petani berdaya dengan turut mengantarkan tanaman itu ke luar negeri. Kun-Kun ingin petani berkontribusi untuk bangsa dan bisa menyaingi negara lain seraya menjadikan kapulaga sebagai oase kehidupan yang baru. Jejak kejayaan rempah Nusantara di Pangandaran pun tergambar dari infrastruktur otentik jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang yang menjadi nadi distribusi hasil pertanian masa lampau. Keberadaannya pun bahkan masih terlihat jelas di beberapa sudut kota. Pemirsa, di belakang saya saat ini merupakan jembatan Cikecepit, infrastruktur yang masih berdiri sebagai saksi sejarah perkeretaapian yang ada di Indonesia karena menjadi penghubung antara Banjar, Pangandaran, hingga ke kawasan Cijulang. Ini juga menjadi jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Sementara 50 meter ke arah selatan terdapat terowongan Hendrik yang juga menjadi rangkaian dari lintasan perkeretaapian ini. Dua infrastruktur ini memiliki nilai sejarah yang sangat panjang terhadap sejarah di Indonesia. Karena menjadi penghubung dan juga jalur distribusi rempah yang menjadi unggulan Indonesia dari sejak dulu, termasuk komoditas kapulaga yang menjadi andalan masyarakat di Kabupaten Pangandaran ini hingga saat ini. Derap langkah di antara belukar, seirama dengan suara bilah celurit menebas ranting dedaunan, mengiringi perjalanan seorang Purwanto menuju ladang jahe gajah di Desa Bandar, Pacitan, Jawa Timur. Jahe gajah menjadi salah satu rempah Nusantara yang tumbuh subur di daerah paling selatan di Jawa Timur tersebut. Purwanto, salah satu petani yang turut tersengat tajamnya aroma jahe gajah hingga memilih berlabuh untuk menggelutinya. Banting setir yang dilakukan Purwanto dari sebelumnya seorang karyawan perusahaan swasta, lalu bertani berbagai komoditas lain hingga kemudian bergelut di varietas jahe gajah. Purwanto dan 10 orang yang bernaung di kelompok tani miliknya itu telah merasakan betul derasnya pundi-pundi rupiah yang mengalir dari penjualan jahe gajah. Kalau tahun dulu saya itu panen jahe itu hasilnya cuman di bawah 10.000, Pak. Tapi kalau kenal kawan saya dari Bonagung ini udah setahun yang lalu udah saya merasakan, jadi hasilnya lumayan, Pak. Pun bisa untuk menghidupi kehidupan di wilayah kami, Pak. Jadi intinya sudah bisa buat membangun ekonomi, Pak. Harumnya aroma rempah Nusantara juga tercium oleh Alvin Widodo, seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Punjung, Kabupaten Pacitan. Sebagai seorang guru sekaligus petani muda, ia terjun langsung membudidayakan dan mengelola jahe gajah. Ini karena keinginan besarnya untuk mempengaruhi anak muda lainnya memajukan negeri sendiri.
Harapan saya untuk yang muda-muda seusia saya dan di bawah saya, pertanian ini bukan profesi yang harus ditakuti atau diselisih, karena memang pertanian sangat dibutuhkan. Dan harapan saya, mari kita bersama-sama meningkatkan pertanian di negeri kita ini. Kita cari informasi bagaimana pertanian yang menghasilkan, sehingga kedepannya pertanian dan semuanya bisa sukses untuk meraih masa depan yang baik. Keran rupiah yang mengaliri kehidupan para petani itu pun tentu tidak lepas dari peran badan usaha milik desa atau BUMDes yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjual hasil pertanian jahe gajah. Ya, badan usaha milik desa di Kecamatan Kebon Agung itu adalah satu dari 167 desa yang tersebar di 12 kecamatan yang sanggup meraih capaian optimal dalam mengelola hasil tani jahe gajah di Kabupaten Pacitan. Indikator keberhasilan BUMDes tersebut tercermin dari konsistensinya dalam menjaga stabilitas harga hingga membawa jahe gajah menembus pasar ekspor dunia. Lilik Mustafa misalnya, pemuda yang menjadi lokal hero di kabupaten yang dihuni oleh 500 ribu jiwa itu, bahkan sukses menjebarkan aroma khas jahe gajah hingga masyur ke negara-negara di dunia. BUMDes lebih bertindak sebagai partner dari petani maupun juga kelompok tani yang ada di desa. Jadi kami, BUMDes Sejahtera Desa Bonjong, itu bekerja sama dengan mitra tani kami yang ada di seluruh kabupaten di Pacitan, yang mereka menanam jahe gajah. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk menjadi jembatan bagaimana harga dari jahe gajah para petani ini lebih stabil seperti itu. Saat ini kami bekerja sama dengan off-taker lokal, Indo Bumi Lavana, dan kemarin kami untuk tahun lalu bisa mengekspor lebih dari 10 kontainer. Itu negara tujuannya Bangladesh dan juga Pakistan. Per kontainer itu maksimal 32 ton. Jadi kalau dikali 10 ya 3.200an gitu. Kalau rupiah per kontainer kemarin itu di harga 8,5, sekitar 200 lebih per kontainer. 250 sekitaran itu. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI pun hadir seraya membantu pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan produksi hasil pertanian. LPEI bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes yang merupakan lembaga pendamping sekaligus penjamin hasil panen para petani dari Desa Devisa Jahe Gajah Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan turut mendukung besarnya peran BUMDes dalam upayanya mendulang devisa dari rempah Nusantara. Demi tidak menyia-nyiakan potensi perekonomian 40% lahan sektor pertanian di wilayah seluas 1.366 km persegi itu. Untuk menggenjot capaian ekspor, pemerintah Kabupaten Pacitan pun mengupayakannya dengan berbagai program, yakni dengan berkolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait kewenangan terhadap BUMDes, juga bersinergi dengan Dinas Perdagangan terkait pemasaran. Harapannya, dapat memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekspor jahe gajah ke sejumlah negara di Asia Selatan dan Timur Tengah hingga di atas 50%. Tentunya pemerintah hadir, diharapkan nanti 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan, ya minimal kita sudah bisa memenuhi di atas 50% dari kebutuhan permintaan ekspor. Sampai saat ini, kemarin data terakhir ya dari teman-teman eksportir ya, ini kita secara global saja dari sekitar 20 kontainer selama tahun 2023 itu rata-rata satu kontainer kita buat 30 ton ya, berarti 3 kali 2, berarti kan sudah sekitar 600 ton. Nah, untuk Kabupaten Pacitan saat ini baru bisa memenuhi sekitar maksimal sekitar 30%. Nah, yang seharusnya memang Pacitan bisa mencapai 600 ton kalau itu nanti sudah semua program berjalan. Komoditas jahe gajah asal Pacitan, Jawa Timur
disebut memiliki potensi besar dan menjadikan daerah ini sebagai salah satu desa devisa LPEI. Desa devisa jahe Gajah Pacitan ini menaungi hampir 11.100 orang petani yang berasal dari 36 desa. Ya, pemirsa, ini merupakan komoditas jahe gajah yang merupakan unggulan dari para petani di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini. Dan dalam satu kali panen bisa menghasilkan sampai 4 kintal ya Pak ya, dapatkan dalam satu kali panen, musim panen. Dalam satu tahun, jahe gajah ini bisa panen sebanyak satu kali dalam satu tahun. Biasanya terjadi pada pertengahan tahun di antara bulan Juli dan Agustus. Kolaborasi lintas sektor antara petani sebagai ujung tombak bisnis rempah, BUMDES sebagai mediator, Pemda dan lembaga lain dari sisi regulasi, serta pihak swasta sebagai eksekutor menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam upaya menjaga warisan rempah Nusantara agar tetap diakui dan mendapat tempat di mata dunia.